Mapak Poe Natal jeng tahun anyar, petugas kepolisian Resort Kota Bandung ngecek ke Sayagaan jalur Kidul Ciwidei Kabupaten Bandung Poe Salasa Isuk-Isuk 20 Desember 2022. Ngejalan proyek ngomongin jalan di Lelawak Pasir Jambu Keripaju, petugas nyedekin patali marga serta tempat wisata di Lelawak Ciwidei, sayaga mapak gegakna wisatawan. Mapak Poe Natal Jeng Tahun Anyar 2023, petugas kepolisian Resort Kota Bandung ngecek patali marga mimiti gerbang tol soreang tapi kalau lewak wisata di Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Di Namprona, prak-prakan ngecek jalur anu dilakonanku petugas kepolisian teh, ngawengku ketak ngecek jajalanan, rambu-rambu, lampu jalan tepi sayagaan tempat wisata. Nalika ngecek jalur petugas polisi ngungkulan antayan kendaraan di Sabudiran Jalan Sadu Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Eta antayan teh karena dapat alatan prak-prakan ngomian jalan anu ditargetkan bakal pungkas Rebo 20 Desember 2022. Sajeruning itu minangka ketak ngungkulan ngajauh jumlah kendaraan anu bakal ngajuk-juk kalau lewat ciwidei, petugas nataharkan ketak one way atau searah gernyinglar macet. Petugas game meredih sakumna warga nubuh kakar liburan di Napoya Natal jeng tahun anyar, sangkan lu nalika kendaraan. Kami tadi melaksanakan kegiatan pengecekan rute, jalur, terkait dengan jalanan-jalanan yang berlubang sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten Bandung khususnya dinas PUPR kemudian penerangan-penerangan juga yang kami lihat ada permasalahan tadi kami lihat sudah baik tinggal ada beberapa proyek-proyek yang hari ini insya Allah selesai kegiatan pengaspalan jalan dan kegiatan-kegiatan perhotelan kemudian tempat wisata juga kami pastikan bahwa di situ ada aplikasi Peduli Lindungi dan juga e, jangan sampai ada yang melebihi kapasitas 100% daripada daya tampung. Dan kami menginformasikan kepada tempat-tempat wisata bahwa di mana-mana saja pos pam-pos pam kami sehingga memudahkan komunikasi bagi pengusaha-pengusaha maupun warga masyarakat yang datang ke tempat wisata untuk bisa ber di Nanas Nasna, petugas kepolisian Tipo Resta Bandungge ngawangun 20 genepos pos pengamanan serta pos pelayanan kerengaman ken perak perakan pohon natal jeng peting bagantina tahun di Kabupaten Bandung.